السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sepuluh Dzulhijjah, sepuluh hari Dzulhijjah adalah hari-hari mulia, hari-hari agung, hari-hari yang berkah. Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari di dalamnya ada amal salih yang lebih dicintai Allah daripada amal salih di hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari yang termulia sepanjang satu tahun adalah 10 hari Dzulhijjah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Was-siyamu fil 'ashril awwal min Dzulhijjah yustahabbu istihbaban shadida." Puasa di 10 awal Dzulhijjah itu sangat diajurkan. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, jangan sampai terlewat puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Diriwayatkan Imam Muslim. Puasa Arafah akan jamin diampuni dosa tahun lalu sama dosa tahun ini. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allah bebaskan hamba-hamba di hari Arafah dari neraka Jahannam lebih banyak daripada hari-hari lain. Nikmati ibadah selama 10 hari, sebab 10 hari itu sangat cepat habis. Boleh jadi 10 hari Dzulhijjah di dalam sisa umur kita 10 hari Dzulhijjah yang terakhir, karena tidak ada usia lagi sampai tahun depan. Baca Quran, bersedekah, tahajud, silatul rahim, duduk di masjid. Nikmati, nikmati ibadah. Sebab habis 10 hari kita baru nyesal, nyesal, mengapa saya tidak banyak ibadah. Sungguh 10 awal Dzulhijjah itu termasuk hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.